Jadi untuk isu kalimah Allah di negara kita, saya nak bagi tahu sedikit tentang sejarah dia dekat negara kita. Kenapa benda ni boleh jadi? Dan untuk menjawab kalimah Allah ni, kita orang Islam ni dia kena bijak. Jangan menampakkan kita orang Islam ni bodoh-bodoh kat luar tu. Dia jawab isu kalimah Allah tu main statement-statement tu, tak apa nak bijak lain tu. Depan ni kenyataan pimpinan gereja. Bila saya berdialog dengan orang-orang Kristian, saya bersandarkan kitab Bible ni, iaitu kitab Bible Perjanjian, yang menghimpunkan 66 kitab, 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Dan kitab ini adalah kitab yang diiktiraf dalam pimpinan gereja. Dan semua hujah-hujah saya bersama dengan orang Kristian, saya sandarkan pada kitab ni. Yeah? Menurut kenyataan pimpinan gereja depan ni, dan bawah ni semua ada kod-kod terjemahan, ada semua kat sini. Yeah? Projek penterjemahan Alkitab ke dalam bahasa Melayu dimulai pada tahun 1974. Dia kata kat sini, mula tahun 1974, bukan 4 tahun kemarin lepas, bukan. 74 benda ni. Satu soalan saya, mana pergi orang Melayu 74? Mana pergi? Benda ni terjemah 74. Mana pergi orang Melayu? Orang Islam kita mana pergi? Sedangkan Kementerian Dalam Negeri, KDN, Kementerian Dalam Negeri, tahun 1968 sudah mewartakan kalimah Baitullah, kalimah Allah adalah hak eksklusif untuk orang Islam. Masa tu kitab Bible tak terjemah lagi. Tahun 1968 kitab Bible hanya diterjemah secara besar-besaran tahun 1974. Mana pergi orang Islam masa ni? Pernah tak kita dengar kitab Atharva Veda, kitab agama Hindu diterjemah ke dalam bahasa Melayu? Pernah dengar tak? Tak pernah dengar. Pernah tak kita dengar kitab Tripitaka, kitab agama Buddha terjemah dalam bahasa Melayu? Pernah dengar tak yang tu? Tak pernah tak? Ha. Menterjemah kitab Bible ke dalam bahasa Melayu, dia menyangkut pada perlembagaan. Daripada pimpinan gereja, dia tak boleh main terjemah sebarang, dia kena menulis surat. Dia kena minta kebenaran. Benda ni tahun 1974. Kamu ingat kelulusan ni benda ni boleh dapat dekat restoran Hamid Maju ke? Kamu ingat kelulusan dia boleh dapat dekat Datuk Ramli Burger tu ke? Fikir sendiri tu. Fikir. Siapa yang menipu siapa ni? Kok terjemahan dia ada depan ni semua? Sebab itu saya kata, kesilapan lepas tak apalah. Kalau orang Islam dulu dah silap tu tak apalah. Tapi yang lah ni jangan buat silap lagi dah. Tak kisahlah kamu PAH ke, kamu UMNO ke. Tetapi saya nak menasihat pemerintah. Pemerintah. Kita tidak melawan pemerintah. Tapi kita berdoa kepada pemerintah, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Macam mana nak selesai benda ni? Secara politik dia tak boleh selesai benda ni. Akhirnya orang Islam, dia marah orang lain. Dia tak marah pemerintah. Saya tak suruh kamu marah pemerintah, dah. Yang kamu pergi marah orang lain tu buat apa? Orang-orang lain itu, parti-parti politik lain tu, dia ada kuasa ke? Kuasa melarang dan membenarkan benda ni hanya ada pada pemerintah. Peliklah kalau kamu nak pergi marah orang lain. Pasal apa sampai law ni, kitab Bible ni, yang ada kalimah Allah ni, sampai sekarang tidak ada yang menguasakan suruh dia keluarkan kalimah Allah tu. Berani buat? Pemerintah pun tak berani nak buat tu. Tak berani. Sampai sekarang benda ni ada kalimah Allah ni. Apa cerita ni? Siapa yang tipu siapa ni?
Cuba kalau keputusan hari itu, kalimah Allah tu sebelum pilihan raya yang ke-13, apa jadi kat Sabah Sarawak? Berani ambil risiko? Hilang sokongan orang Kristian? Berani ambil risiko? Tahun 2011 lagi benda ni dah berlaku, ketika kitab Bible terjemahan bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Melayu Indonesia dibawa ke pelabuhan Kelang dan pelabuhan Kuching, disita dan dirampas. Masa tu orang Kristian marah. Tahun 2011 menghadapi pilihan raya negeri Sarawak. Macam mana nak selesai isu tu? Akhirnya pemerintah buat ketetapan, bersetuju dan tanda tangan. Perdana Menteri tanda tangan 10 solution. 10 perkara penyelesaian. Yang pertama sekali dibolehkan diterjemah di dalam bahasa Melayu. Tanda tangan Perdana Menteri. Saya tak nak cakap benda ni sebagai jadi benda. Benda ni isu Islam. Sebab keluarga saya ramai yang gembala. Mike Dian, Pastor Anthony daripada Kuching. Saya tak nak mengaku-ngaku, tak ada. Sebab memang ramai di kalangan gembala dan mereka menerima 10 solution tu. Dan ditanda tangan 10 perkara yang dipersetujui dekat situ, bawah dia tanda tangan yang amat berhormat Datuk Perdana Menteri. Cuba kalau tak tanda tangan masa tu menghadapi pilihan raya negeri Sarawak, apa jadi kat negeri Sarawak? Sebab tu benda ni sebenarnya kita orang Islam, tolonglah, tolong jangan lagi dah. Saya tak nak salah siapa-siapa dah. Patutnya lah ni kita orang Islam sepatutnya bersatu tentang kalimah Allah ni. Saya tak masalah untuk kita pertahan kalimah Allah, tak ada masalah saya. Tapi yang masalah saya ni, tanya hati kita ni, kita ni ikhlas ke? Kalau setakat kita berdegah-degah cakap kami pejuang